Jadi kita jangan bandingkan diri kita dengan orang yang nampaknya lebih buruk ketimbang kita, tapi bandingkanlah diri kita dengan orang yang nampaknya lebih baik, sehingga kita termotivasi untuk lebih baik lagi. Tapi ya, jangan sampai putus asa. Seburuk apapun perilaku kita, kita harus punya harapan untuk mendapatkan ampunan Allah. Tapi harus taubat. Gitu. Kalau mengharapkan sesuatu, mengharapkan ampunan tanpa taubat, itu seperti apa, Sob? Ya, seperti mengharapkan apa katanya, punggu untuk sampai ke bulan, masa bisa? Ya, sekalipun kalau orang sekarang dengan pesawat ruang angkasa bisa, tapi kalau kita ingin sampai ke bulan, itu namanya angan-angan, gitu. Karena kita tidak punya alatnya. Nah, begitu juga orang ingin diampuni dosanya, tidak bertaubat, terus-menerus melakukan dosa, itu sama dengan itu angan-angan. Gitu. Nah.